6 tersangka penganiaya yang korbannya salah satu warga hingga mengakibatkan luka tertangkap polisi dari Polsek Kemuning, Palembang. Polisi menerangkan peristiwa berawal dari tersangka Rangga yang tersinggung karena korban meminta teman perempuannya mengakhiri hubungan pertemanan mereka. Sepulang korban dari menghadiri pesta pernikahan, kebetulan bertemu tersangka ketika melintas di Jalan Pipa Reja. Kemudian tersangka Rangga bersama 5 temannya membuntuti korban. Saat korban jatuh dari motor karena ditendang, para tersangka yang dalam pengaruh minuman keras menganiaya korban. Kami telah mengamankan 6 orang pelaku pemeroyokan 170 KUHP ya, yang mana korban mengalami luka di bagian kepala dikeroyok oleh 8 orang pelaku. Namun 2 orang pelaku masih dalam daftar pencarian orang. Motif yang terjadi yaitu masalah cewek ya. Jadi salah satu pelaku ini mempunyai cewek dan cewek itu punya teman. Gara-gara temannya ini mempengaruhi cewek itu sehingga si salah satu pelaku itu berpisah dengan pacarnya ya. Kini tersangka ditahan di tahanan Polsek Kemuning untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.